Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ustaz, yaitu di MAPEL TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Di video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang materi Ballet and Numbering. Apa saja Ballet and Numbering? Dan apa itu Ballet and Numbering? Silakan perhatikan video ini. Ballet dan Numbering. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Ballet. Ini adalah contoh dari ikon Ballet. Penjelasannya yaitu ikon Ballet digunakan untuk memberikan tanda Ballet dalam berupa simbol atau gambar pada beberapa paragraf yang dipilih. Contohnya, nama-nama bunga melati mawar menggunakan titik 4 atau ikon titik 4. Kedua, nama-nama buah mangga jeruk menggunakan ikon checklist. Yang kedua yaitu numbering. Ini adalah contoh numbering menggunakan penomoran. Penjelasannya, ikon numbering digunakan untuk memberikan angka atau abjad dalam penandaan beberapa paragraf yang dipilih. Contoh nama-nama bunga melati mawar menggunakan angka 1 dan 2. Kemudian nama-nama buah mangga jeruk menggunakan huruf abjad A dan B. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang Ballet dan Numbering. Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas tentang header dan footer. Jadi untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.